Variety pengorbanan seorang ibu dalam Mama Teraka yang dibawakan oleh Dali. Saya Mama Tara. Ini keluarga saya. Nak tahu hebat ke tidak saya uruskan mereka ni? Jom saksikan Mama Tara ke. Oh, balik kampung. Nenek, kita orang dah sampai. Saya dengan sekeluarga ni semua dah sepakat nak raya kat kampung kan, Mak. Surprise! Betul ke ni? Besok Nenek masak macam tadi, ya? Eh, tak, tak, tak. Besok kitchen close sebab kita ada misi. Misi? Papa, jangan lupa ya beli barang yang Mama pesan tu. Panjangnya list yang awak bagi ni. Okeylah. Adam, jom kita mulakan misi kita. Semua dah habis, abang. Habis? Habis tu macam mana ni, Papa? Mama call. Aduh. Baiklah, kita mulakan dengan misi kita. Sheila, pergi naik atas nanti. Pergi Google, tengok cara-cara buat santan. Okey. Baik. Okey, abang. Abang pergi cari kelapa, pergi sana nanti. Ambillah dalam 5-6 biji kelapa. Dan jangan lupa tangkap ayam. Okey, bos. Adam buat apa? Adam buat apa? Adam naik atas. Adam duduk diam-diam. Jangan buat apa-apa, eh? Yalah. Kan Mak dah kata, tak apa. Mak boleh settle. Mak, Mak janganlah risau. Mak rehat je. Biar kami yang settlekan. Lalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba mana si boleh nyanyi kat dapur, Sheila? Nanti dapat kahwin dengan orang tua, tau? Ha? Orang tua? Hmm. Mama, betul ke kalau kita nyanyi kat dapur, kita dapat kahwin dengan orang tua? Ha, tak tahu. Mama. Dia perumpamaanlah, Sheila. Sebab orang tua takutlah bila dah nyanyi-nyanyi nanti lalai. Bila masak nanti semua hangus. Ha, tak naklah macam tu. Tapi, Mak, sebenarnya anak sekarang lagi teruk. Bila dah buat-buat ni semua, semua nak ambil gambar, nak berselfie lah, nak berinsta story lah. Semua nak bagi tahu. Ya, buat apa pun semua nak bagi tahu. Facebook lah, apalah bagai. Ma, tak payah. Biar kita buat. Mama lihat je. Eh, la ilaha illallah abang, okey ke tu? Okey, okey. Tak apa, kan Mak dah kata semua boleh settle. Ha, dah kenapa? Nak apa? Nenek. Nak plastik ada tak? Alahai, time-time ni lah pula tanya plastik. Carilah kat belakang-belakang tu. Dah. Ih, Adam ni kan. Ni betul lah. Nenek, tapi kan sebenarnya seronok juga tau kat kampung ni. Sebab semua makanan ni semua fresh. Of course lah. Kat kampung ni kan semua boleh dapat benda fresh tau. Nak sayur, petik je kat belakang tu. Ha, nak apa lagi? Santan, panjat pokok mesin. Ha, ayam. Ha, tu, papa kamu tu. Fresh lah tu. Eh, kenapa pula tu? Pedih. Ha, itulah pasal. Mama cakap jangan nyanyi. Dah mendapat. Tak ada kena-mengena pun. Tak nak buat. Budi.
panjat ke ni? Adam, nak ke mana? Tadi tak nak bagi anak kerja. Rendang? Siap. Kuah kacang? Siap. Lemang? Siap. Siap. Jap. Macam ada yang tak cukup aja ni. Apa ni, Nek? Ketupat mana ketupat? Ketupat. Lagi satu nanti kejap. Ni, Adam mana Adam? Dari tadi tak nampak batang hidung. Ha? Mana dia? Adam mana Adam? Adam! Adam! Ta-da! Mana dapat ketupat tu? Hello, this is Adam, okay? Takkanlah semua orang buat kerja. Ada duduk tu, boring tau. Cakap mana dapat? Adam cerita lah ni. Cerita. Adam boring tau. Cuba ada seorang je tebak apa-apa. Ada nampak daun kelapa dekat belakang. Tapi, Adam mana tahu buat ketupat. Jadi, Adam pergi rumah sebelah. Minta makcik tu ajarkan. Tapi makcik tu tengok Adam macam tak reti je. So, makcik tu buatkanlah ketupat untuk Adam. Allahu Akbar. Yeay! Itu raya! Esok raya. Papa sebenarnya kan? Bangga sangat dengan anak Papa. Sebab dua-dua puasa penuh tahun ni. Dan tahun-tahun akan datang, okey? Alah, kacang je tu Papa. Setakat tahan makan minum je. Adam, bulan Ramadan ni bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan ni kita kena tahan nafsu kita. Ajar kita jadi orang baik. Ha, kena tolong orang susah. Kena tolong ibu bapa. Dan Mama sekarang bersyukur sangat sebab bulan Ramadan ni kita dapat harungi dengan penuh kesabaran. Mama dah macam ustazah dah. Tapi Sheila bersyukur sangat sebab dapat Mama dan Papa yang best di dunia ini. Ha, Adam pun. Ha, tahu tak apa. Nenek pun nak jugalah. Alamak. Terlupa nak nyalakan pelita kat bawah. Tak apa, semua boleh settle. Jom. Hailah, jangan lari. Jom. Tamat sudahlah siri Mama Tara ni. Diharapkan apa yang kami tonjolkan dapat beri tauladan kepada semua. Dan yang paling penting, anda haruslah sentiasa bersama dengan keluarga tercinta walau apa pun terjadi. Barulah keluarga akan bahagia. Aku sayang kamu. Penawar hatiku. Hanyalah dirimu yang satu. Mama Tara, saya pilih satu je untuk pelbagai keperluan gigi keluarga. Ubat gigi Darlie Multicare dengan pelindungan lengkap 8 dalam 1 untuk sekeluarga. Senyuman kami, puasa kami. Darlie Multicare 8 dalam 1.